Pemirsa, apa kabar Anda? UB News kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Renita Sakina. Sejumlah informasi menarik seputar Universitas Brawijaya telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Di awal pekan ini, Senin 8 Desember 2014. Pemirsa, berikut UB News selengkapnya. Ikatan alumni merupakan faktor penting penunjang keberhasilan dan kredibilitas suatu lembaga pendidikan. Menyadari pentingnya peran alumni, Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika dan Statistika Universitas Brawijaya secara perdana menggelar temu alumni bagi lingkungan internal jurusan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika dan Statistika Universitas Brawijaya, Himamasta UB, Sabtu lalu menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Master Day. Temu alumni MIPA dari angkatan 1987 hingga 2010 menjadi acara inti dalam Master Day. Temu alumni ini merupakan kali pertama bagi keluarga besar Fakultas MIPA. Para alumni yang hadir merespon positif kegiatan ini. Salah satunya Adang Wijaya, alumni jurusan Matematika tahun 1989. Menurutnya, acara ini sangat bermanfaat untuk menjaga silaturahmi antar alumni Fakultas MIPA. Ya, suatu respon yang luar biasa karena selama ini belum ada membangun silaturahim dalam pertemuan seperti besar ini. Buat saya yang udah alumni yang memang harus ada seperti ini. Ada ikatan silaturahim yang kuat dan para akademisi di sini, para dosen, para adik-adik di mahasiswa, juga para teman-teman yang dahulu satu angkatan, satu kelas, dan lain-lainnya itu. Selama ini kan ada ikatan ya via telepon, via handphone ya, kita bisa ada hubungan. Tapi untuk acara sebesar ini belum ada. Kita sering kumpul-kumpul, entah di mana, entah di Malang, atau mungkin di Jakarta, atau tempat lain itu ada perkumpulan itu. Tapi yang untuk yang event sebesar ini belum ada. Ya alhamdulillah ada. Diinisiasi oleh para adik-adik mahasiswa di sini. Senang sekali. Kalau bisa rutin, minimal ya kalau satu tahun mungkin agak kerapetan, ya bisa dua tahun sekali lah. Yang besar itu ya, yang besar biar ketemu gitu. Artinya juga adik-adiknya kenal dengan kami. Kami juga semakin dekat dengan teman-teman dosen di sini, teman-teman yang satu angkatan, dan juga para masyarakat kampus di sini. Ketua Panitia Renaldi Rizky Ramadan menyampaikan, temu alumni bertujuan untuk memperkenalkan Himamasta serta mempererat silaturahmi antara mahasiswa dan para alumni. Untuk himpunan itu, kita tujuannya biar bisa lebih dikenal serta nanti alumni itu lebih tertarik serta bisa menyupport kegiatan-kegiatan di himpunan sendiri. Untuk rencana ke depan kan ini kita reuni ini yang pertama kali. Jadi mungkin ke depannya itu mungkin bisa lebih mewah lagi dengan rangkaian acara yang mungkin bisa lebih panjang lagi gitu. Dalam temu alumni, Adang Wijaya terpilih menjadi ketua alumni jurusan Matematika dan Statistika atau ketua alumni Masta yang pertama. Master D diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dan saling menjaga silaturahmi dengan para alumni. Lisa Rindu dan Cipto melaporkan untuk UB TV.